As-sadiqul masduq. Apa ini maksud sadiq? As-sadiq fi ma akhbara. Yang dimaksud dengan sadiq jujur, yaitu jujur terhadap apa yang dikabarkan. Ya, apa yang dia kabarkan. Jadi Rasul ini termasuk orang yang jujur. Kenapa? Karena dia tidak pernah berdusta terhadap apa yang dia sampaikan berupa wahyu. Apa yang Allah sampaikan kepada beliau, ya, beliau sampaikan semuanya, tidak ada yang disembunyikan. Oleh karenanya kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ma yubaiduka anin nar wa yuqarribuka minal jannah illa qad buyyina lakum. Ketahuilah, apa-apa yang mendekatkan kalian kepada surga, menjauhkan kalian dari api neraka, semuanya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta thoir, sampai burung yuqallibu janahaihi fis sama illa qad buyyina ilmuh. Sampai-sampai burung yang ada di langit yang mengepakkan kedua sayapnya, itu ilmunya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Subhanallah. Tidak ada yang disembunyikan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya pantaslah Allah menurunkan ayat di dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum. Kalau seandainya agama belum sempurna, ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW, maka kemungkinan satu, Nabi tidak akan dijuluki sebagai as-sadiqul masduq, orang yang jujur. Yang kedua, maka tidak mungkin Allah akan menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat yang keberapa? Ketiga tersebut. Ya, pasti Allah itu akan menurunkan ayat yang lain. Oleh karenanya tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.